Kembali lagi dengan YouTube channel saya. Jadi hari ini saya mau masak sesuatu guys, dan ikuti terus ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, oke? That's me, Sharon. Oke guys, bahan-bahannya adalah bawang merah dan sausage. Dan seterusnya ada ulat kering dan sayur Taiwan guys. Dan ada hot and spicy crispy chicken drumette, pak ayam pedas rangu yang seperti ini guys. Jadi inilah dia, tinggal mau goreng saja dia nanti. Jadi inilah semua bahan dia guys. Jadi kita akan memasak dia di sini guys. Dan ini kita goreng ayam, ini kita goreng sayur gitu. Oke guys, kita mulai memasak. Saya hidupkan api dan tunggu dia panas. Taruhkan minyak guys. Oke. Seperti itu. Dan tunggu dia panas. Jadi guys, kita masukkan bawang guys. Dan itu guys, kita masukkan sosis yang kena potong tadi. Dan kita goreng. Kita masukkan ini guys, ulat nih. Oke, kita kacau. Dan guys, kita letakkan sayur tadi, sayur Taiwan guys.
Dan guys, kita letakkan garam yang pas-pas saja. Oke. Kita letakkan Ajinomoto sedikit saja guys. Dan guys, kita letakkan air sedikit. Dan kita tutup dia sementara. Kita akan masak di sebelah ini. Oke guys, kita akan masukkan chicken ini. Guys, ini nampaknya sudah masak guys. Jadi kita pindahkan dia. Oke. Oke guys, kita kebalikkan dia. Oke guys, kita buka dia. Kita terbalikkan dia guys sampai dia keras, dan di dalam isi dia pun masak. Guys, nampaknya dia sudah masak. Tinggal kita kasih keluar dari periuk ini. Oke. Jadi kawan-kawan, inilah dia yang saya masak hari ini, dan ini ayam pedas dan ramu, dan ini sayur Taiwan
campur dengan itu kulat dan itu sausage. Dan beginilah hasil dia. Oke guys, itulah masakan saya untuk hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau Anda suka dengan video ini, share kepada kawan-kawan yang lain, biar yang lain pun dapat menonton video saya yang seterusnya. Dan itu, jumpa lagi di